Wih, gak mampu takon yang ini. Kri, kok gak iki? Kau ini burimu ada, iki lo gak mayu. Kau cemburu iki gak, gak ada duit kan. Buat kembali. Ayo, buat kembali. Bis kalah cepat sama saya. Bus. Bis kalah cepat sama elfnya, Mbak Tato. Bisa dilihat. Ayo. Adek. Ning. Stasiun gampang. Wah, ayo. Gampang, Bu. Batato. Wah, ini Batato, Bro. Coba naik Batato dulu aja. Wah. Hei, gak mampu tak supirmu. Hei. Hei. Gak mampu tak kon yang ini. Kri. Kok gak iki? Kon iku burimu ada, Bro. Iki lo gak mayu. Kon cemburu iki gak kalian duwe kon. Gajeng Mbak Dato ini. Rokok Mbak Amin. Pun. Pun, jangan betah, betah apa? Oke. Macet Mbak, porong Mbak. Macet. Oh, macet. Celakaan apa nih Mbak? Kontainer kali sepeda. Oh iya. Kali sepeda kali pickup. Meninggal nih Mbak? Oke. Waduh, lalilahi. Penjabanan nih. Ini nanti sampai mau jagung Mbak ya terakhir Mbak. Oke. Enten Jombang di Jombang kok. Oh, ngoten. Enten Jombang Jombang. Jombangnya sampai pun di Mbak terminal nih. Terminal. Oh, oke. Terminal. Ini Bro Mbak Dato bawa elf ya. Mbak Dato lagi ngutuni uang rupiah. Gigi. Cari uang rupiah. Cari fulus ini, Mbak Dato. Cari Dato. Fulus rupiah. Oh ini pelita ini Bro, pelita santri beling. Kita hari ini ngetrip sama Mbak Dato Bro. Ngetrip ke Mojoagung ya. Ya semoga penumpangnya penuh. Sekarang kan PPKM Malang. Malang PPKM Mbak? Iya. Oh ya. Malang Kediri. Pak ini anak-anak main bola di terminal bahaya ini. Jalan mobil ini Pak, sayang. Payahnya gimana, Pak? Capek, terlalu capek. Oh. Hei, bisa isi dono. Iya, Bang. Lebih capek anik, Mas, daripada bis. Coba, jangan tau nanti. Mana, Mas? Hah? Nganjuk, nganjuk, Pak. Nganjuk. Wih! Hai, Pak Riz. Gayang ini, Pak Tato, ini, Bro. Wah, mama lancar, alhamdulillah. Kan bisa ini ki, apa ini bisa kita bisa ini ki? Eh, ay Jombang, 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 Mojo Agung. Ay Jombang, bayar saya ilingi. Jombang, Jombang, Mojo Agung, Songwa. Hari ini kami, kira kita betul. Oh iya, kira tu 100. Belakangnya Semarang 07 Pak ya? 7207 ini lewat
Cituk bro, lewat bundaran Waru. Saya Pak, ada PPKM. Saya ke Lombok. Oh ke Lombok Pak, ada acara apa Pak ini? Di charter orang. Oh di charter orang. Sama anak Bekasi. Lihat, mau lihat itu. Pes. Mandalika Mbak? Ke Mandalika. Kan susah kan nyebrangi ke Tapang ya Mas. Iya, iya. Tapangnya bergiriman itu. Di swab Mbak ya? Kalau ke Lombok bawa unit apa Mbak? Elop yang AC. Elop yang AC. Bukan bis kecil Mbak ya? Bukan. Bawa elop tapi yang AC. Mantap tuh. Mbak Daduk mau ke Lombok rencananya. Kalau nggak PPKM. Saya jadi berangkat Bumen. Harusnya tanggal berapa Mbak itu rencananya Pak? Bening. Oh besok bro, ternyata bro. Saya jadi berangkat Bening sore. Besok sore. Tapi dipending dulu Mbak berarti Mbak ya? Ya. Ya dimasukkan. Ada PPKM kan. Dia kan perlu area kan nonton anu. Ya Mandalika itu. Mandalika ya. Atau CP. Tanggal 2. Long. Dia itu nyalter sampai tanggal 3 ya nanti. Aja Pak, nggak ada PPKM. Makin besok, mulai sampai besok sampai tanggal 3. Ya, ya. Masih kuat Mbak ya, sampai Lombok Mbak ya? Usia Mbak Datuk ini? Kuat tuh. Masih seger bro, alhamdulillah. Nah sini emang selesai sini apa nggak nyuwangi istirahat naik kapal. Gg. Nyebrang dua kali Mbak berarti. Dua kali itu. Tapi kalau naik pelayu nih montore, simpati neng ambil iki Mas enak iki. Oh enak yang biru ini bro, plat kuning. Masalah selayu nih lo. Gg. Bandung. Hai, ya. Gak bawa penumpang bro. Sepi apa rame tadi Mbak? Sewanya Mbak? Sepi Mas. Sepi Mbak. Ini tangkep. Ini apa ya? Sego kecil gak jaran. Wah. Pokoknya gak sego kecil gak jaran. Pokoknya awak kesel orang bayaran ya. Bisa. Kalau ini bisa. Gue kena genyangoni anak sekolah. Gigi. Mantap. Daripada di rumah ya Mbak, bosan Mbak ya? Di rumah seperti orang stres. Soalnya sudah terbiasa kerja, jadi nganggur itu nggak enak bro. Ya ini loh teman-teman, contoh semangatnya Mbak Datuk ini, luar biasa. Pokoknya nggak stres. Iya. Mantap. Ini banyak penumpang ini. Istirahat sebentar di Medae. Pak Datuk lagi minum. Lagi, oh nggak ngopi. Woi, sopir nggak mampu. Woi, sopir nggak mampu. Ulah ya lah kau. Halo. Sopir nggak mampu.
Disalip uang kembali. Pak Herman. Gokil bro, Mbak Tatu ini orangnya. Kita lanjutnya. Santri beling ini. Ini mas, namanya Pak Herman. Pak Herman. Teman di Mira sama di Harapan Jaya. Oh mantap. Ini teman waktu di Mira juga sama di Harapan Jaya. Sama-sama driver nih Pak? Iya sama. Sama gitu. Sekarang dia masih di Harapan. Oh gitu. Berangkat. Jenengan ini asli mana Mbak? Ketapang, Lapindo. Aslinya Lapindo. Terus di Mojagong itu? Man, di... Istri Wonosalam. Istri Wonosalam. Ya, penggemar saya kalau ingin anak Surabaya atau Sidoarjo ingin nyalter ke Wonosalam, temui Pak Dato ya antar. Oke. Langsung hubungi Pak. Langsung hubungi Pak Dato. Gak mahal. Pasti sama mobil yang lain masih di bawahnya ya. Oh, harga pasaran di bawah. Harga pasaran di bawahnya. Oke. Mantap. Kalau kau mau salam dulu. Istri asli Wonosalam, saya tinggal di Mojagung di Perumahan. Itu ikut anak atau gimana Mbak? Bukan, rumahnya sendiri. Oh, rumah sendiri ya, di Mojagung. Hasil kerja di Sumber. Oh, mantap itu bro. Di Sumber bisa hasil rumah loh. Terus katanya Pak Murni itu mau pindah Sumber apa bener Mbak? Siapa? Pak Murni Soraya, Harapan Jaya itu loh, Mbak. Wah, kurang tahu ya. Kurang ngerti. Jadi, anak Harapan kan banyak yang pindah ke Sumber. Iya, banyak, Mbak. Banyak. Pak Sutristato itu juga kenal, Mbak? Kenal ya? Kan nggak ada itu. Sudah keluar, Mbak ya? Keluar. Itu kemarin sempat bilang ke saya, Mbak. Katanya Pak Dato itu... masa mudanya handal pokoknya, titis istilahnya gitu. Diakui sama Pak Sutristato. Saya selama pegang bis yang gak minta belum pernah saya latang. Oh iya, bisa tanyai di antar PO, tiap PO bisa dicek. Oke. Cuma kalau di Jagung kalau ditabrak pernah ya. Brei. Kakek aturan. Rencana bawa bis lagi apa enggak, Mbak? Enggak. Oh, serencana udah pensiun aja. Tapi sebetulnya ingin, cuma nggak bisa karena usia. Kan gerakan-gerakan kan sebetulnya kan bisa nilai.
silakan kan nggak mau tahu, pokoknya usia lanjut kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi padahal saya masih mampu. Masih mampu. Kalau Surabaya Jogja jalan 6 hari, 7 hari mampu. 7 PP gitu nggih, Pak. 7 PP kan berarti kan 7 hari. 7 hari. Meski bawa Semarang sebenarnya masih mampu ya, Pak. Mampu. Malah bawa Semarang sama Jogja lebih seneng bawa Semarang. Oh, itu. Enggak terlalu capek. Yeah. Kalau Jogja kan terlalu banyak lampu merah. Nggih, yeah, betul, betul itu. Kalau Semarang kan enggak berfungsi. Enggak berfungsi. Ini seperti omongannya Pak Sutris. Jogja kebanyakan lampu merah, makanya Pak Sutris itu nggak mau pegang Jogja. Berarti bawa mobil kecil sama bus itu lebih itu, Mbak ya? Jagung. Mas Jagung, Jombang. 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 Nggak ada bedanya. Jombang, ayo, ayo Mas Jagung Kulu. Ayo, Jagung, Jombang. Ayo. Pasti Jombang. Jagung 10. Jombang. Dapat satu penumpang. Jombang 15. Jagung, mana pun coba Jagung ah. Jagung mau bocek ini lah ya. Iya. Meski diharapan juga sama, Mbak ya. Usia lanjut enggak boleh, Mbak ya. Diharapan saya itu. Harapan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi saya enggak mau. Enggak. Jaraknya terlalu pendek. Terlalu pendek. Oke. Okay. Kalau buatlah satu loh ya. Kalau harapan enggak pandang usia. Yeah. Soalnya enggak pandang usia apa? Kan jarak kan pendek. Jarak pendek. Enggak. Padahal tuh enggak suka. Terlalu pendek. Sukanya yang Surabaya Semarang. Jiwa-jiwanya. Mantap. Diharapkan dulu lama, Mbak. Berapa tahun, Mbak? Kira-kira? Ada 2 tahun setengah. Terus pindah ke sumber langsung, Mbak ya? Iya. Karena kan saya enggak pernah cacat. Tanya sama Mbak Yu. Enggak pernah ada klaim. Sepanjang macet.